Ada Beaners, aduh jadi malu deh ketahuan kalau Sarah mainnya ngaco-ngaco gini. Tapi gak apa-apa, karena ngasal-ngasal makanya Sarah mau belajar. Ini kayaknya di depan juga udah mulai rame nih, kayak daripada Sarah bikin malu, bikin gaduh. Ini kita siap-siap aja ya. Selamat sore semuanya. Oke, selamat datang di Bineka Music Zone. Bineka ini gak hanya berfokus pada 3C Products ya, yaitu komputer atau IT, tapi Bineka juga ingin di mana para musik entusias punya momen agar lebih dekat dengan music experts. Jadi kayak bentuk pertukaran ilmu juga sebenarnya buat kita gitu. Keren juga ternyata gitar bisa dibikin macam-macam. Jadi have fun aja. Thank you. Persiapan apa aja sih Mas Owen yang harus kita bawa saat manggung? Yang pasti kalian harus bawa pedal board. Kadang-kadang kalau kita main itu di tiap venue itu nggak tentu dapat alat yang proper. Aku saranin sih kalian mesti punya kayak sistem yang kabinet simulator gitu. Betul. Kayak tadi ada juga tuh kabel. Ada, itu kabel ya. Tuh nah, itu salah satu yang lalai. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kabel tuh kalau bisa dicek dulu. Cara ngeceknya gimana, Hen? Cara ngecek kabel gampang banget, seperti ini. Iya. Oh gitu, kalau gitu berarti rusak. Iya. Kalau gitu, itu buru-buru lu buang deh. Berhasil mendapatkan satu unit earbud Jabra Elite 65T. Oh, enak pergi. Makasih. Yeay, lihat deh. Lucu banget kan desainnya. Kalau gitu udah dulu ya Biner, soalnya Sarah masih menonton performance di situ. Tapi jangan lupa like, share dan juga subscribe. Oke, mau komen juga boleh kok. Kalau gitu Sarah pamit ya. Dadah.